setia. Menurut agama Katolik. Ikutilah kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya akan setia dan taat. Akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta menghindarkan diri. Dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, para staf ahli bupati, kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, serta rohaniwan yang berbahagia, Adi Katalino, Baju Amerika, Sabtu Basriat, Kacimata. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat administrator sebagai camat Sumpah. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yang pertama bahwa perubahan posisi jabatan dalam lingkar pemerintahan baik secara horizontal maupun vertikal adalah hal yang biasa karena ini merupakan tuntutan dalam upaya meningkatkan pelayanan birokrasi pemerintahan. Yang kedua, mudah-mudahan dengan penyelenggaraan ini akan baru sehingga lebih bersemangat.
sudah diperintahkan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat investasi di bangunan negara. Nah, ini nanti akan kita tindak lanjuti dalam rapat-rapat koordinasi kita ke depan. Mudah-mudahan dengan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai pada tingkat kecamatan dan desa, nanti kita bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bapak Camat, hadirin sekalian, nanti hari pertama dan Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah.